Bab 294 Giok patah lebih baik daripada Ubin Utuh. Dalam keadaan sombong itu, Tang San benar-benar lupa tentang rasa sakit. Dia hanya terus-menerus memadatkan semua energinya dalam agresi. Pada saat ini, apakah energi cahaya seagot, kekuatan mental, kekuatan batin keterampilan surga misterius, aura delapan tombak laba-laba, nafas clear sky hammer, mereka tidak lagi terpisah, semuanya menyatu bersama. Tang San jelas merasa bahwa semua energinya ada di dalam Clear Sky Hammer. Clear Sky Hammer menggunakan Grid Sumeru Hammer. Energi 315 ton kaisar semut akhirnya mengembun kembali setelah tersebar oleh serangan itu. Tapi, itu tidak lagi berdampak dari sebelumnya, hanya berkumpul di sana seperti diintimidasi oleh agresivitas Tang San yang meluap, dan tidak lagi berani menyerang. Anda tidak akan datang. Baiklah, kalau begitu saya akan melakukannya. Energi kekerasan dibawa ke dalam serangan maju yang mengesankan oleh kekuatan mental Tang San. Palu energi yang sangat besar menghantam langsung ke energi di sekitarnya. Bum 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 bum, serangkaian suara yang tidak terdengar oleh dunia luar meledak di dalam Tang San. Dengan setiap serangan, awan energi yang terkondensasi dari energi tiga saudara kaisar semut 15 ton itu dihancurkan untuk dikompresi sedikit. Dan energi yang dihancurkan langsung ditelan oleh Clear Sky Hammer, yang terbentuk dari semua energi Tang San, dan berasimilasi dengan paksa. Pada dasarnya, tidak memiliki setitik kesempatan untuk berjuang. Bahkan, Tang San sendiri tidak tahu berapa kali dia membombardirnya. Pada akhirnya, bola energi yang tersisa, yang langka itu, benar-benar mengambil inisiatif untuk maju, secara langsung menerima, menyatu, menjadi energi menakutkan Tang San. Tapi Tang San merasa seolah-olah dia belum sepenuhnya mengompresi dirinya sendiri. Tang San tidak tahu apakah ayahnya pernah menggunakan metode ini untuk menyerap cincin roh, tetapi perasaan gembira semacam itu bahkan lebih riang daripada menambahkan cincin roh ke roh. Tanpa target, keadaan agresif berangsur-angsur memudar. Sekarang, Tang San memperhatikan bahwa meridian di tubuhnya telah menjadi berantakan, hancur tak bisa dikenali, rasa sakit yang hebat menyerangnya. Tapi dia mengatupkan giginya dan bertahan tanpa membiarkan kesadarannya pergi. Pada saat ini, kata-kata ayahnya muncul di benaknya, "Selalu dengan punggung lurus sampai mati." Ada bintik-bintik cahaya kemasan di seluruh Tang San. Sekarang, darah yang menyembur keluar ketika dia menderita serangan sebelumnya. Saat dia membuka matanya, penglihatannya kabur sehingga sulit untuk melihat sekeliling dengan jelas. Menggunakan tubuhnya sendiri sebagai medan pertempuran menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Jika dia belum mencapai alam setengah dewa, dia mungkin sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dia dengan kabur melihat seagot trident yang ditusuk ke tanah di sebelahnya. Dalam serangan kekerasan sebelumnya, bersama dengan tubuhnya yang menderita shock, dia telah kehilangan cengkeramannya pada seagot trident. San perlahan mengangkat lengan kanannya, seberat seolah-olah dilemparkan dari timah tapi dia masih mengertakkan gigi dan bertahan, meregangkan sedikit demi sedikit ke arah Saagot trident. Tekadnya telah mengalami lompatan kekuatan lain dari pertempuran sebelumnya di dalam dirinya. Dapat dikatakan bahwa pertempuran di dalam dirinya jauh lebih berbahaya daripada menghadapi tiga kaisar semut 15 ton. Itu bahkan tidak kalah dengan saat dia menghadapi Dark Devil God Tiger. Tetapi dia telah bertahan, dan melampaui celah lain. Lengan kanannya akhirnya mencapai Sagot trident. Tangannya yang pucat dengan keras meraih haf kasar itu. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya melalui telapak tangannya, perasaan menyegarkan itu mengguncang pikiran Tang. San, dengan pengerahan tenaga yang tajam, rasa sakit yang hebat tampaknya merobek tubuhnya, tetapi Tang San mengandalkan kekuatan itu dan menarik dirinya tegak. Saat dia menarik dirinya ke seagot Triden, hal pertama yang dia lakukan adalah menegakkan punggungnya. Itu adalah gerakan sederhana, dan itu membuatnya memuntahkan beberapa suap darah lagi, tetapi di dalamnya dia jauh lebih bahagia. Duduk bersilang, dia mengatupkan giginya untuk menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, hanya memegang sedikit klarito untuk mulai berkultivasi. Tang San tanpa ragu-ragu menuangkan semua energi yang tersisa di dalam dirinya ke arah kaki kanannya, mengeluarkan kemampuan memulihkan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Saat ini, dia menemukan bahwa keenam tulang roh di dalam dirinya semuanya menjadi panas terik. Perasaan melepuh membantunya mengurangi sebagian rasa sakit. Jejak cahaya biru kemasan naik dari kaki kanannya, dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya seperti jaring biru kemasan besar. Kemampuan penyembuhan yang kuat mulai berlaku, dan meridian Tang San yang berantakan dan hancur semuanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Merek seagot triden di dahinya menyala, dan seagot triden yang dipegang erat di tangan Tang San perlahan mulai bersinar, pola emas yang sangat indah sesuai dengan cahaya biru kemasan Tang San. Energi sagot juga bersinar ke Tang San, bergabung bersama dengan kemampuan penyembuhan tulang kaki kanan kaisar perak biru untuk mempercepat kecepatan pemulihan Tang San yang mengesankan selangkah lebih maju. Saat rasa sakit yang luar biasa memudar sedikit demi sedikit, itu sebenarnya juga semacam P, L, E, A, S, U, R, E. Tang San merasakan sensasi ini sekarang. Terutama ketika mata batinnya melihat meridian yang berantakan, mulai kembali ke tempat asalnya, saluran yang rusak dengan cepat tumbuh kembali. Bahkan beberapa organ yang telah bergeser keluar dari tempatnya kembali, perasaan itu seperti kelahiran kembali. Setiap meridian tidak terhalang, dan menarik energi di dalam dirinya untuk secara otomatis bersirkulasi dan langsung menguat beberapa kali lipat. Dengan bebas mengedarkan meridiannya energi yang awalnya cukup kuat berkumpul lebih jauh, sedikit demi sedikit. Seiring dengan kekuatannya yang meningkat sedikit demi sedikit, Tang San bernapas dan kabut keterampilan surga misterius mulai muncul sekali lagi. Tapi kali ini, kabut telah berubah warna. Putih asli telah menjadi emas. Ini diakui melibatkan cahaya biru kemasan di sekujur tubuhnya, serta pancaran seagot triden. Tetapi kabut yang dilepaskan dari dalam Tang San juga tidak putih bersih lagi, melainkan memancarkan cahaya samar. Pada saat yang sama, Tang San menemukan bahwa, pada saat yang sama ketika meridiannya pulih, kekuatan rohnya dengan cepat menguat. Selain itu, meridian, otot, dan tulang, dan organ dalamnya tumbuh emas yang lebih dalam. Ini adalah efek dari menyerap tiga cincin roh, dan sama-sama karena dia akhirnya mendapatkan persetujuan penuh dari Clear Sky Hammer. Kohesi tubuh dan jiwanya membuat tubuhnya berevolusi lagi. Meskipun dia masih belum menerima warisan seagot, roh kembar dan enam tulang roh saja membawanya semakin dekat ke tingkat keilahian. Setidaknya kekuatan tubuhnya sudah bergerak ke arah itu. Tapi Bibidong, sama-sama dengan roh kembar, belum pernah mengalami cirk, u, uh, Mestanches seperti itu. Ini terkait dengan dua tumbuhan abadi yang dia makan saat itu serta pemurnian tubuh es dan api. Fondasi yang dia bangun saat itu masih dalam bukti. Lebih lanjut menambahkan alat ilahi yang dipegang Tang San, ada celah besar antara Tang San dan Bibi Dong secara fisik, meskipun sama-sama memiliki roh kembar. Kalau tidak, bagaimana Tang San bisa bersaing dengan Bibi Dong? Emas itu berangsur-angsur berubah lebih murni dari dalam keluar, tapi itu juga menghilang tiba-tiba saat muncul, ditering antara warna emas samar dan emas sejati. Bagaimanapun, Tang San masih belum benar-benar melangkah ke dalam keilahian. Benar-benar memurnikan tubuhnya ke tahap itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar bisa, itu malah akan menimbulkan masalah karena level dan kultivasinya belum ada. Jika tubuhnya mencapai keilahian terlebih dahulu, itu akan sebaliknya menghalangi keduanya untuk bangkit. Waktu berlalu detik demi detik, kehadiran Tang San semakin besar. Kehadiran Ilahi yang dekat itu membuat segala sesuatu di dekatnya beriak dengan semacam perasaan aneh. Ini adalah jantung dari hutan besar Stardow, dan semua makhluk roh tahu bahwa di sini hiduplah makhluk roh terkuat. Tidak ada yang berani mendekat dengan enteng. Dan dengan kehadiran Tang San yang terpancar sekarang, makhluk roh dalam seratus libahkan gemetar, tanpa sadar menjauh. Ini bukan efek dari pertarungan Tang San sebelumnya dengan tiga kaisar semut 15 ton, melainkan sejak dia mulai menggabungkan serangan intens dari tiga cincin roh di dalam dirinya. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu bahwa saat dia menyerang energi tiga cincin roh di dalam dirinya dengan seluruh kekuatannya, setiap tabrakan membuat gelombang energi emas mengalir dari tubuhnya. Gelombang energi emas tidak memiliki kekuatan serangan itu sendiri; itu hanya pelepasan aura, tapi itu belum melepaskan aura kekuatan absolut. Orang mungkin bertanya, dengan kekuatan Tang San serta keadaan agresif pada saat itu, berapa banyak makhluk roh yang bisa tetap tidak takut? Itu adalah gelombang menakutkan yang berisi jejak kehadiran tingkat dewa delapan tombak laba-laba serta keilahian sejati dari Saagot Trident ini juga merupakan alasan penting mengapa pada dasarnya tidak ada makhluk roh yang datang ke sini untuk menyebabkan gangguan sejak Tang San mulai menyerap cincin roh sampai sekarang. Tiga cincin roh sekaligus itu mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, Master Roh, dan apalagi menyerap tiga sekaligus. Semua yang dilakukan Tang San sekarang adalah yang pertama. Segala macam cirk, u, uh, mestances sebenarnya telah memungkinkannya untuk berhasil. Dua roh, tujuh belas cincin roh memperkuat tubuhnya, telah membuat kekuatannya berkembang sekali lagi. Saat tubuhnya berangsur-angsur selesai sembuh di bawah pengaruh api tulang kaki kanan kaisar perak biru terbakar tanpa akhir, angin musim semi meniup kemampuan kehidupan baru, Tang San menemukan yang mengejutkannya bahwa kekuatan rohnya telah meningkat sebagian besar. Meskipun dia masih belum menembus peringkat 96, menelan energi laba-laba iblis berwajah manusia, dan kemudian 390.000 tahun 15 Ton An Emperor ditambah cincin roh mereka, kekuatan rohnya juga telah melompat, hanya garis halus rambut yang tersisa dari peringkat 95 hingga menembus ke peringkat 96. Ini juga merupakan manfaat dari roh kembar. Setelah gelar biasa Douluo mencapai peringkat 90, mereka hanya bisa mengandalkan kultivasi yang melelahkan. Bagaimana mereka bisa menyukai Tang San dan mengandalkan menyerap cincin roh binatang roh yang tangguh untuk meningkatkan kekuatan roh mereka. Sembilan cincin roh Clear Sky Hammer bisa menjadi pendukung yang kuat untuk membantu Tang San meningkatkan kekuatan rohnya. Keuntungan dari roh kembar benar-benar muncul sekarang. Bibi Dong mampu berkultivasi ke peringkat 99 pada usia seperti itu memiliki hubungan yang cukup besar dengan ini. Energi eksternal secara bertahap berkumpul, menyatu dengan tubuhnya. Panas terik dari enam tulang roh berangsur-angsur menghilang, meninggalkan Tang San dengan perasaan pemahaman yang lengkap. Kekuatan mentalnya dapat dengan tepat mengontrol jalan setiap jejak. Kekuatan roh di dalam dirinya. Bernapas dalam-dalam, Tang San perlahan membuka matanya. Dengan pikiran, dia melayang di atas tanah. Dia tidak menggunakan kekuatan roh apapun, hanya sebuah pikiran yang mendorong perubahan, seolah-olah dia benar-benar bisa melepaskan diri dari belenggu gravitasi. Dia perlahan membuka kakinya untuk berdiri di tanah. Pada saat ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sagot trident, menghadap ke atas, dan melolong panjang. Tangisan yang jernih dan merdu semakin berapi-api bersama dengan energi yang melonjak di dalam dirinya. Agresivitas tanpa malu-malu semacam itu mengguncang hutan besar Stardo. Hampir peringkat 97. Dia pasti lebih yakin dalam menghadapi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Merasakan gelombang energi yang lebih menyenangkan antara dia dan Seagot Trident, Tang San merasa sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Sejak dia membudidayakan palu Sumeru besar, karakternya telah menunjukkan perubahan kecil, dan ketenangan masa lalunya mengandung sedikit keliaran yang sulit diatur. Jika sebelumnya dia lebih seperti ibunya Ah Yin, maka sekarang karakternya lebih sesuai dengan ayahnya. Mantap dan mendominasi. Semua terserap. Saat lolongan Tang San berangsur-angsur berhenti dan dia tenggelam dalam kegembiraan yang bersemangat. Tanpa peringatan, sebuah suara datang dari sebelahnya seperti satu sendok air dingin es. Merasa menggigil di tulang punggungnya, reaksi pertama Tang San adalah mundur tiba-tiba, menebas secara horizontal dengan seagot trident. Dia mengirim cincin cahaya kemasan ke arah suara itu. Kejutan tiba-tiba yang diberikan suara ini padanya benar-benar terlalu besar. Faktanya, bahkan ketika bergulat dengan tiga energi di dalam dirinya, dia selalu menyebarkan kekuatan mentalnya, merasakan semua lingkungan. Bahkan dalam keadaan agresifnya, dia tidak mungkin mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya, tapi dari awal sampai akhir dia tidak pernah merasakan bentuk kehidupan yang kuat selain dia dan tiga kaisar semut 15 ton. Tapi, suara ini masih muncul begitu tiba-tiba. Tanpa ragu, pemilik suara ini memiliki kekuatan mental di atas Tang San dan jelas tidak hanya sedikit. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa dengan tenang bersembunyi dari pemindaian komprehensif Tang San? Di antara kekuatan yang diketahui Tang San, bahkan Bibi Dong tidak memiliki kekuatan itu. Dengan kekuatannya di levelnya saat ini, bahkan jika Sagot Douluobo Saiksi atau kakeknya di sini, Tang San masih akan percaya diri dalam menemukan beberapa petunjuk tentang kehadiran mereka. Di saat krisis, otak Tang San seringkali menjadi lebih sadar. Dia langsung tenang dari kegembiraan dan kegembiraan, dengan cepat menganalisis sumber suara itu. Tiga kemungkinan untuk menghindari penyelidikan kekuatan mentalnya muncul praktis seketika di benaknya. Kemungkinan pertama adalah bahwa pemilik suara ini memiliki kemampuan sembunyi-sembunyi seperti penghalang laut luasnya, dan terlebih lagi yang kebal terhadap penyelidikan kekuatan mental. Dan kemungkinan kedua adalah bahwa dia telah bertemu dengan tipe kelincahan murni judul Douluo, setara dengan swift ekor jarum Bai Chengxiang yang dibudidayakan di atas peringkat 90, mengandalkan kecepatan yang tak tertandingi untuk melarikan diri dari kekuatan mentalnya. Tak satu pun dari dua kemungkinan ini yang menakutkan bagi Tang San. Tapi yang paling dia takuti adalah kemungkinan ketiga. Bahwa pemilik suara ini benar-benar menekannya dalam kekuatan roh, maka dia secara alami dapat muncul di sampingnya tanpa ketahuan. Dan musuh seperti itu jelas merupakan ancaman mematikan. Jangan khawatir, jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya seratus kali lipat. Suara tenang itu, bergema sekali lagi. Kali ini Tang Sa menyadari itu adalah suara seorang wanita. Bersamaan dengan suara itu, seseorang melangkah keluar dari pepohonan hanya 10 meter dari Tang San. Dia mengenakan gaun istana emas panjang, pas di tubuhnya. Tampaknya ditenun dari benang emas, tanpa dekorasi lebih lanjut, sederhana dan elegan. Kerah emas menjaga leher rampingnya yang putih salju. Kepala berambut emas panjang adalah dokter A.P., Ed dengan santai di punggungnya, tanpa disisir dengan hati-hati, itu sangat kontras dengan jubahnya yang rapi. Mata emas itu tenang seperti air, tanpa fluktuasi sedikitpun. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi Tang San bisa menangkap kualitas khusus di mata emas itu, semacam kualitas yang tak terlukiskan. Dan di dahi orang ini ada merek serapi emas. Meskipun sangat kecil, Tang San masih bisa dengan jelas keluar. Kulit lebih putih dari salju, min superlatif, dia tampaknya berusia 18 atau 19 tahun. Penampilannya tampak sangat alami, sama sekali tidak seperti suaranya yang tiba-tiba sebelumnya, seolah-olah dia ada di sana untuk memulai dan akan muncul sekarang. Perasaan harmonis itu malah membuat Tang San merasa sangat tidak nyaman. Yang paling mengejutkan, Tang San adalah dia tampak terlalu umum. Dari atas ke bawah, dia tidak memancarkan jejak kekuatan roh seperti orang biasa, tapi Tang San dengan hati-hati mengamati dan segera menemukan bahwa kaki wanita ini tidak pernah menyentuh tanah dan berjalan di udara, 10 cm di atas tanah. Seperti dia sedang berjalan di ujung rumput perak biru. Jika ini tidak cukup untuk membuat Tang San merasakan ancaman mematikan, maka ketika dia melihat orang ini dan kekuatan mentalnya yang tak terbatas benar-benar mengembun bersama dan fokus, dia segera merasa takut. Karena dia menemukan bahwa kekuatan mentalnya sebenarnya tidak dapat menargetkannya, dia bahkan tidak merasakan keberadaannya. Bahkan jika dia hanya jiwa dia setidaknya harus memiliki fluktuasi energi jiwa. Tapi, tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada apa-apa. Tang San mengenal orang ini. Suatu kali, dia dan dia telah berjuang untuk nasib kerajaan Dou Empire. Tang San adalah pemenang terakhir dalam pertempuran itu, tetapi Tang San tahu bahwa dalam pertarungan itu, wanita ini sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jika dia bergandengan tangan dengan judul Douluo bersamanya saat itu, Hasil pertempuran mungkin berbeda, tapi dia tidak melakukannya. Dia mempertahankan martabatnya sebagai guru roh. Oleh karena itu, bahkan sebagai musuh, Tang San masih tidak merasakan niat buruk tertentu terhadap orang ini. Meskipun dia telah menjadi jauh lebih muda dengan ekspresi di matanya, Tang San bisa yakin dia tidak salah mengira identitasnya. Dia hanya tidak menyangka bahwa wanita yang pernah menyamar sebagai putra mahkota kerajaan Do Empire Xue King He selama lebih dari satu dekade, hampir menjungkir balikan kerajaan Do Empire, akan muncul di sini. Dia masih ingat namanya, Qian Reng Sui. Di tengah keterkejutan dan jejak ketakutannya, Tang San sangat tenang. Panik tidak akan pernah bisa menjadi cara untuk menyelesaikan masalah. Hanya dengan tenang menganalisis masalah dan mengeksploitasi keuntungan, sejauh mungkin ada kesempatan untuk menghadapinya. Kamu sudah lama di sini, Tang San tersenyum sedikit dengan tenang membalas. Kian Reng tidak bisa menyimpan sedikit pun penghargaan dari matanya atas kemampuan Tang San untuk tenang begitu cepat. Dia mengangguk dengan anggun, "Ya, saya ada di sini ketika Anda baru saja menghadapi tiga semut dan melepaskan domain. Ketika dia mendengar ini." Tang San tidak bisa menjaga sudut mulutnya agar tidak bergerak-gerak. Dia datang ketika dia melepaskan domain perak biru. Apa artinya ini adalah bahwa dia bahkan berada di dalam jangkauan domainnya, dan dia masih belum menemukannya. Ketika mereka bertemu terakhir kali, Kian Rengsue berada di atas peringkat 70, dan Tang San di atas peringkat 60. Pada saat itu Tang San tahu bahwa Kian Rengsue sama-sama jenius, seorang jenius yang tidak kalah dengannya. Dia bahkan memiliki roh serapim yang tangguh, dan juga cucu Kian Daoliu, putri paus tertinggi terakhir Spirit Hall. Tapi, kenapa dia tidak bisa melihatnya sekarang? Lama tidak bertemu, sepertinya kamu telah banyak berubah. Tang San tidak berhenti tersenyum, sama seperti dia sedang mengobrol dengan seorang teman biasa. Kian Rengsue menghela nafas. Iya ini benar-benar sudah lama sekali. Enam tahun telah berlalu dalam sekejap. Orang biasa tidak memiliki banyak periode enam tahun dalam hidup mereka. Saya telah banyak berubah, tetapi bukankah Anda sama? Baru saja saya melihat pemandangan paling ajaib dalam sejarah dunia Master Roh. Mungkin bahkan kekuatan yang berkultivasi ke tingkat dewa tidak pernah mengalami apa yang baru saja Anda lakukan. Menghadapi tiga makhluk roh atribut murni pada 90.000 tahun pada saat yang sama, dan menang. Itu tidak banyak yang paling ajaib adalah Anda benar-benar berani menyerap tiga cincin roh mereka secara bersamaan, dan berhasil. Saya benar-benar harus memberi selamat kepada Anda. Tang San tersenyum kecut. Apa yang ada untuk memberi selamat? Jangan bilang kamu tidak bisa mengatakan itu hanya kecelakaan. Apakah Anda pikir saya ingin menyerap tiga cincin roh kaisar semut 15 ton sekali? Anda harus mengatakan saya sedang mendekati kematian. Qin Rengswe tersenyum sedikit, Senyumnya sepertinya memiliki sihir khusus, dan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terganggu. Semua pohon di sekitar mereka, dedaunan bergoyang lembut, menghasilkan suara gemerisik. Sejak Ian Reng Renxue berbicara, kekuatan mental Tang San selalu dilepaskan dengan kekuatan penuh. Sekarang dia terkejut menemukan bahwa dalam jangkauan yang bisa dia rasakan, semua pohon bergerak dengan cara yang sama. Dedaunan bergoyang pada saat yang sama seolah-olah tersihir oleh senyum kian Reng Sui. Dan itu hanya pohon-pohon, selain rumput perak biru di dekatnya yang bisa merasakan kehadirannya. Semua tanaman mengekspresikan kegembiraan mereka dengan cara yang berbeda. Saya pernah mendengar tentang senyum yang menggulingkan sebuah kota dan senyum yang menggulingkan sebuah bangsa. Saya tidak menyangka saya akan melihatnya hari ini, hanya saja. Kamu menggulingkan hutan besar Stardo. Tang San meratap. Senyum Kian Rengsue tumbuh sedikit lebih lebar. Bolehkah saya menerima bahwa Anda memuji saya? Tang San dengan anggun membelai seagot riden. Tentu saja. Saya hanya menyatakan fakta. Kian Rengsue tersenyum. Tapi kamu juga terlalu rendah hati. Tidak. Menyerap tiga cincin roh sekaligus mungkin merupakan kecelakaan. Tetapi pada saat itu Anda sepenuhnya mampu memilih untuk tidak menyerapnya. But Anda melakukannya, masih mengambilnya di dalam diri Anda, dan bahkan menjadikannya sepenuhnya milik Anda menggunakan metode yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Hanya saja, penampilan Anda benar-benar menakutkan. Saya tidak bisa menahan perasaan ingin membantu Anda beberapa kali. Hanya saja, jika saya melakukannya, itu mungkin telah memengaruhi hasil menyerap cincin roh, menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Dan engkau benar-benar menciptakan mukjizat di depan mataku menyerap ketiganya sekaligus, memerintahkan mereka untuk melayani dengan watak heroik. Saya tidak punya pilihan selain mengaguminya. Jika saya jadi Anda, saya ingin tahu apakah saya akan memiliki keberanian. Dia menatap dalam-dalam pada wanita di depannya, tetapi Tang San masih menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui dirinya. Dia mengungkapkan senyum masam, Nona Qian Renxue, jika saya tidak salah, kita harus menjadi musuh. Kian Rengsue menghela nafas pelan. Di dunia ini, tidak ada teman abadi, atau musuh abadi. Selain itu, bahkan jika Anda dan saya adalah musuh, saya masih ingin menghadapi Anda dengan kekuatan penuh Anda, dan bukan penyergapan oportunistik. Beberapa musuh bisa sama-sama dihormati, bukan. Tang San mengangguk, kamu adalah guru roh sejati. Jika kita tidak berada di sisi yang berbeda, aku benar-benar tidak ingin melawanmu. Sayangnya? Itu tidak bisa dihindari. Kali ini Kian Rengsue yang memaksakan senyum. Mengapa kita harus menjadi musuh? Yang San, Anda adalah guru roh paling berbakat yang pernah saya lihat. Saya perhatikan barusan bahwa Anda sudah menjadi judul Douluo sekarang. Kekuatan rohmu bahkan telah menembus peringkat 96. Tapi, berapa umurmu sekarang? 25, 26, atau 27? Anda telah membuat sejarah di dunia Master Roh. Orang mungkin mengatakan bahwa jika Anda berada di aula roh kami, mendapat dukungan penuh dari Spirit Hall, pencapaian Anda mungkin bahkan lebih besar. Tidak ada yang bisa membayangkan masa depan Anda. Saya hampir dapat yakin bahwa tidak lama dari sekarang, Anda pasti akan dapat menembus batas kemanusiaan dengan usaha Anda sendiri dan benar-benar melangkah ke alam di luar peringkat 100. Tang San tersenyum sedikit, "Kamu ingin membicarakanku?" Saya harus mengakui bahwa suara Anda sangat menginspirasi. Kian Rengswe berbicara sedikit kesepian. Ini seharusnya menjadi kedua kalinya saya mencoba meyakinkan Anda. Terakhir kali, Anda menolak saya tanpa ragu-ragu dan bahkan menyerang saya. Meskipun saya tidak mengerti bagaimana Anda melakukannya, bagaimana Anda mengalahkan saya dengan avatar roh dengan kekuatan peringkat 60 sesuatu Anda, saya benar-benar kalah. Saya dengan sepenuh hati menerima kekalahan saya. Tapi, sekarang kamu bukan lagi lawanku. Jangan bilang kamu akan bersikeras padaku mengalahkanmu sebelum mendengarkan dengan benar apa yang harus aku katakan. Tang San tersenyum. Senyumnya sangat santai, mengandung rahmat yang mulia serta ketidakteraturan yang liar. Meskipun senyumnya tidak bisa membuat hutan besar Stardew bergerak seperti yang bisa dilakukan Qian Reng Sui, itu masih membuat Qian Reng Sui agak hitam. Enam tahun telah berlalu, dan pria di depannya telah tumbuh lebih menawan. Nona Kian Reng Sui, bukankah aku selalu mendengarkanmu dengan sungguh-sungguh? Tatapan Kian Reng berangsur-angsur menjadi serius, perasaan ringan dari sebelum perlahan memudar. Tang San langsung merasa seolah-olah atmosfer antara langit dan bumi berubah seiring dengan ekspresinya, dan tanaman yang sebelumnya bergoyang menjadi diam. Tang San, bergabunglah dengan kekaisaran roh. Apa yang bisa diberikan kerajaan Dou Empire padamu, kekaisaran roh bisa menandingi. Tang San tampaknya tidak dipengaruhi oleh perasaan serius di udara, tersenyum sedikit. Kaisar Surgado yang baru Suebeng membawaku sebagai guru, menamaiku tutor kekaisaran, menempatkanku sejajar dengannya, memberiku gelar Raja Lan Hao. Anda mungkin tidak mengetahuinya. Apa yang tidak diharapkan teksan adalah bahwa Kian Reng Sue sebenarnya tanpa ragu-ragu akan berkata. Selain tidak bisa menjadikanmu kaisar, aku bisa memberimu sisanya. Tang San tercengang. Meskipun dia tahu Kian Reng Sui sangat menganggapnya, dia tidak menyangka dia akan menganggapnya sepenting ini. Heran, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. Nona Kian Reng Sui, permaisuri kerajaan roh saat ini adalah Bibi Dong, bukan Anda. Bibi Dong membenciku sampai ke tulang, bahkan jika kamu adalah putri paus tertinggi, dia mungkin masih tidak mendengarkanmu. Mendengar nama Bibi Dong, Ekspresi Kian Reng Suwe langsung tenggelam. Wajahnya yang menawan berubah menjadi sedingin es. Itu sebelumnya. Begitu aku meninggalkan Istana Penatua, kekaisaran roh masa depan hanya akan mendengarkan perintahku. Tang San mengangguk. Ya, kamu benar-benar memiliki kekuatan. Bahkan jika Bibi Dong kuat, dia tetap bukan dewa. Ekspresi dingin Kian Reng Suwe menghilang. Tersenyum sedikit. Kamu sudah memperhatikan, Tang San berkata tanpa daya. Kamu muncul seperti itu. Jika aku tidak melihat apa-apa, bagaimana aku bisa memujimu sebelumnya? Bahkan jika kekuatan roh saya tidak terlalu tinggi, kekuatan mental saya tidak lebih rendah dari bibidong. Bahkan saya tidak bisa melihat melalui kehadiran Anda, maka jawabannya sudah jelas. Kekuatan jiwa dapat diperiksa, tetapi kekuatan keilahian berada di luar jangkauan saya. Apakah saya benar, Nona Dewa Malaikat Kian Rengsue? Kian Reng Sui memandang Tang San, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun tatapannya tenang dan lembut, itu masih memberi Tang San semacam tekanan khusus, langsung di kedalaman jiwanya. Setelah waktu yang lama, Kian Reng Sui menghela nafas. Sepertinya aku masih belum cukup memahamimu. Saya tidak berpikir Anda bisa melihat begitu banyak hal. Anda harus memiliki pemahaman tertentu tentang tingkat dewa. Tang San tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa saya yang tercengang. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menyelesaikan impian semua Til Douluo dalam beberapa tahun, dan impian kakek Anda Kian Daoliu, peringkat 100 dewa. Awalnya saya pikir yang paling mungkin untuk mencapainya di Kekaisaran Roh adalah Bibi Dong. Dia, apakah dia cocok untuk menjadi dewa? Kian Reng Sui tertawa dingin. Seorang wanita berhati hitam juga bisa menjadi dewa. Tang San, saya melihat Anda juga telah membuat beberapa kemajuan di jalan ini, senjata itu bahkan saya tidak dapat melihatnya membuktikannya. Itu harus menjadi alat ilahi sejati. Latar belakang saya ada di belakang Anda, saya bisa mencapai tahap saya saat ini dalam enam tahun dengan dukungan penuh kakek. But Anda dapat menerobos ke tingkat judul Douluo, dan membuat kemajuan seperti itu, Anda memiliki kekaguman penuh saya. Karena Anda sudah tahu bahwa saya telah menjadi dewa malaikat, maka kita tidak perlu bertele-tele. Semua surga Do Empire dapat memberi Anda adalah Raja Kerajaan Do Empire Lan Hao. Jika Anda setuju untuk bergabung dengan Kekaisaran Roh, setelah saya menyatukan benua, Anda akan menjadi Raja Lan Hao di benua itu, seorang Raja yang sejajar dengan saya. Tang San menatap Qian Reng Sui, berbicara dengan tenang. Saya tidak mengerti, mengapa Anda menganggap saya begitu penting. Hanya untuk potensi saya, apakah kamu tidak takut? Ketika aku menjadi dewa juga suatu hari nanti, aku akan menghakimi kerajaan roh. Kian rengsue tersenyum, "Apakah kamu seseorang yang akan kembali berjanji? Jika ya, maka itu hanya bisa membuktikan kesalahan penilaian saya. Adapun mengapa saya menganggap Anda begitu, saya hanya akan memberitahu Anda setelah Anda setuju untuk bergabung dengan Kekaisaran Roh. Sekarang, berikan saya jawaban Anda." Saya percaya bahwa dengan Anda dan saya bergandengan tangan, tidak ada seorang pun di benua ini yang dapat bersaing. Kalau begitu, ayo bertarung! Tang San berkata dengan acuh tak acuh. Kian rengsue tampak tercengang, menatap Tang San dengan tidak mengerti. "Kamu jelas tahu aku sudah menjadi dewa, dan kamu masih memilih untuk melawanku. Jadi, bagaimana jika itu manusia? Lantas, bagaimana jika itu Tuhan?" Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa beberapa hal di dunia ini tidak bisa berubah. Ada pepatah yang belum pernah kamu dengar: "Aku akan mengajarkannya padamu sekarang." Apa wajah kian rengsue sudah tidak sedap dipandang, Tang San langsung ke intinya, ke dalam kata demi kata, "Lebih baik giok rusak daripada ubin yang utuh."